أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله hari ini saya Muhammad Najmi sebagai wakil daripada kelab Nadi Kufas akan menyampaikan sebuah tadabbur daripada sepotong ayat dari surah Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم. Yang maksudnya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lalai. Baiklah. Jadi insya-Allah untuk tadabbur hari ini anda akan sentuh satu persatu mengikut potongan ayat. Okay, yang pertama, ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. Okay, daripada ayat ni, okay, Allah telah menemplak sikap mereka ni yang tidak memanfaatkan satu pun daripada kesemua panca indera yang telah disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi, okay, sebagai saluran ataupun penghubung, okay, untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah sambung lagi dengan ayat seterusnya, ulaika kal an'am. Okay, mereka ni seperti binatang ternakan. Okay, yang mana mereka ni menutup telinga. Mereka ni tidak mahu mendengar perkara-perkara yang hak. Okay, mereka ni tidak mahu menolong ke arahnya, dan mereka ni pula tidak mahu melihat jalan hidayah. Senang cerita, mereka ni memang golongan ni tak pernah terfikir pun, okay, untuk kembali mencari Tuhan yang esa, okay, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan mereka ni diibaratkan seperti binatang ternakan lah. Okey, binatang ternakan yang terlepas bebas, yang tak ada tujuan. Okey, dan perihal ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sepotong ayat dari surah Al-Baqarah ayat 171. Okay, dengan maksudnya, dan perumpamaan orang yang menyuruh orang kafir adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan sahaja. Jadi maksudnya perumpamaan, okay, memanggil, okay, ataupun menyeru mereka ni, okay, ke arah keimanan ni adalah sama seperti kita seperti pengembala ni menyeru haiwan ternakan. Sebab apa? Haiwan ternakan ni dia hanya mendengar, dia hanya mendengar panggilan ataupun seruan daripada pengembala ni, daripada tuan dia, tapi tak faham pun apa yang diungkapkan. Okay, jadinya maksudnya sama je lah dengan sikap orang kafir ni. Okey, seterusnya sambung lagi dengan ayat ulaika kal an'ami bal hum adall. Okey, bahkan mereka ni lebih sesat lagi. Tadi kata sama, sekarang ni bahkan mereka lebih sesat lagi. Okey, yakni mereka ni lebih sesat daripada haiwan ternakan. Sebab apa? Okey, sebab haiwan ternakan ni ada kalanya mereka ni dia memenuhi seruan ataupun memenuhi panggilan daripada tuan dia, pengembala dia, walaupun mereka ni, okey, tak memahami apa yang diungkapkan oleh tuan dia. Okey, dan haiwan ni pula memang sesuai dengan dia punya tabiat dan perbuatan dia seperti yang telah sedia ataupun yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia. Okey, lain pula, lain pula kita manusia ni. Allah telah ciptakan manusia ni, okey, dengan tujuan khas untuk mengabdikan diri dan menyembah diri, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab tu Allah kurniakan kita dengan akal, akal yang sempurna, dengan panca indera untuk kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi lain pula dengan golongan-golongan yang kufur ni, orang yang kafir ni, okey, mereka telah mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu telah disebutkan, okey, bahawa barang siapa yang beriman, okay, dan taat kepada Allah, mereka ni lebih mulia daripada para malaikat apabila dibangkitkan kelak di alam akhirat. Dan barang siapa pula yang kafir ataupun kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni lebih hina ataupun haiwan ternakan tu lebih sempurna daripada mereka ni. Baiklah, jadinya daripada sisi tadabbur yang telah Ana terangkan tadi, kita dapat Ana buat satu kesimpulan umum, okay, bahawa kita ni perlulah sentiasa, okay, muhasabah diri dan sentiasa ingatkan diri bahawa kita ni adalah seorang hamba, hamba kepada Allah. Okay, patuhlah. Bila cakap pasal hamba ni, okay, kita kena patuh. Kita ada Tuhan yang perlu dipatuhi. Okay, patuhlah, okay, dan taatlah kepada setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dan kita gunakan, okay, segala nikmat, segala peluang, segala kudrat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, okay, sebagai amanah kepada kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, moga-moga kita mendapat keredaan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dunia dan akhirat, insya-Allah. Okay, sekian saja daripada Ana. Okay, segala yang baik itu datang daripada Allah. Segala yang kurang itu datang daripada diri Ana sendiri. Hakikatnya, kedua-dua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.